Oke, sekarang bayangkan sebuah titik di tangan Anda. Ambil nafas perlahan dari hidung. Ayo, tarik nafas perlahan dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik lagi dari hidung. Keluar lagi dari mulut. Oke, jangan ditolak ya. Jangan ditolak. Lihat, pandang mata. Gak ada yang nyanyi. Oke. Si Naya ya, ingat, ini bukan hipnotis Naya. Ini hanya dibuat rileks. Jadi Anda tetap berada di alam sadar Anda. Tertawalah jika Anda ada yang lucu, menangislah jika ada yang sedih, dan katakan apa yang ingin kamu katakan, dan jangan dikatakan apa yang tidak ingin kamu katakan. Oke. Naya, apa Anda mendengar saya? Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, sebenarnya profesi kamu sekarang itu apa? Nggak jelas. Kok bisa nggak jelas? Bukannya di infotainment kamu itu adalah selebriti papan atas? Iya, tapi tergantung ada orderan. Oh, kok kesannya dari tadi itu ada yang disembunyikan gitu? Jujur aja, katakan dengan jujur. Sebenarnya apa yang mengganjal dalam isi hati Anda? Saya pengen kayak Ayu Ting Ting, hamil terus ditinggalin. Kok aneh? Bukannya justru harusnya kita merasa sedih jika kita mengalami seperti Ayu Ting Ting? Kan enak dapat hartanya. Oh, jadi kamu lebih suka hartanya? Iya. Bukan cintanya, bukan? Enggak. Kok tingkah Anda seperti pelacur? Jadi sebenarnya Anda ini pelacur apa selebriti papan atas? Bisa dua-duanya. Oh, jadi Anda pelacur juga? Iya. Pernah siapa aja kira-kira, maksudnya profesi yang telah memboking Anda apa aja? Gak mau disebutin. Inisialnya aja, inisialnya aja. Komarudin. Komarudin. Itu pengusaha apa Komarudin? Cireng. Cireng. Ya Allah, gak ada yang lebih hina lagi dari cireng. Dulu sih ada tukang buah yang suka sama aku. Tapi? Tapi aku tolak. Kenapa ditolak? Habis buahnya buah kesemek sih. Harusnya? Buah melon. Kenapa buah melon? Gede, Cik. Jadi suka yang gede nih. Kalau boleh tahu, berapa tarif Anda semalam? Saya mah ya, kadang kalau hari Senin sama Kamis kan itu sepi ya. Kadang ada diskonan 50 yeah. Ditambah 20. Jadi? Jadi gratis. Oh begitu. Gini ya, bisa diceritakan apakah Anda pernah mengalami apa ya, seperti di booking tapi tidak dibayar? Dulu saya pernah, katanya dia itu seorang pengusaha ojek. Tapi ternyata? Saya tuh kan udah masuk tuh, udah masuk ke bukan hotel. Kayak losmen-losmen gitu. Terus kan, saya itu kan dijemput tuh sama anak buahnya. Terus saya udah nyampe ke losmen. Pas nyampe di losmen, di kamar, itu udah ada om. Terus jadi paksa melayani. Kata omnya, bentar ya, katanya aku mau keluar dulu ngambil minum, beli minum, katanya gitu. Tapi kok dia nggak balik-balik lagi. Terus? Jadi aku nggak dibayar. Ya ampun. Terus yang bayar uang hotel siapa? Itu aku pakai uang aku. Jadi dikerjain nih? Iya, bisa jadi. Sekarang bayangkan ya, itu orang yang booking kamu sekarang ada di depan kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Bapak.
Emang udah bapak-bapak? Iya. Ayo, sekarang katakan. Katakan, ibaratnya di depannya ada bapak-bapak itu. Bapak, kenapa dulu ninggalin saya? Bapak kan udah make saya. Kalau saya hamil gimana? Kok bapak tega sih sama saya? Dia kan dari kampung, cari kerja. Kok bapak tega sih gituin saya? Padahal udah goceng juga gak apa-apa buat dikasih uduk. Kalau enggak buat angkot, bisa pulang ke jalan. Apa Anda merasa dendam kepada bapak-bapak tersebut? Enggak, saya emang gak pernah dendam sama bapak sama orang yang pelacur yang mulia. Makasih. Apakah Anda bangga menjadi seorang pelacur? Bangga. Apa yang membuat Anda bangga? Soalnya di kampung saya gak ada yang pelacur. Gitu. Saya doang. Oke, sekarang dengarkan lagu berikut. Ikuti kata-kata yang ada di dalamnya. Apa aku gak ngerti? Ntar ya, saya cari lagu dangdut dulu. Saya pegel om. Oh, udah mau bangun ya? Bentar atuh, belum nemu lagunya. Kayaknya harus diulang lagi. Mau tanya gue atau tanya lagi? Kan udah mau dibangunin, masa tanya lagi? Udah bangun, bangun. Bagus. Chest to chest. Tanya apa sih aku? Aku sedih. Profesinya apa, Naya? SPG. Oh, SPG? SPG apa? Itu kecantikan. Bukan pelajar, bukan? Bukan, kata siapa. Terus pernah gak di hotel gak dibayar? Paling kalau sama teman-teman. Oh, sama teman ya. Sama teman apa, sama pengusaha cireng? Teman. Pengusaha cireng kali. Ini kata siapa teman? Oke, yaudah ya. Sekarang kita akan kembali dan go where setelah pesan-pesan berikut ini. Dadah, muah.